Halo, good afternoon, tonton dan puan-puan. Wong kat sini. So, hari ini, I saw sampai balik Cyberjaya di dalam Isle of Botanica. So, hari ini, I akan introduce you bukan Super League. Hari ini, kita ada Semidi House. So, jom let's go. Sekarang kita pergi tengok unit itulah macam ni. Okay, so hari ini kita akan explore ini Semidi di dalam Isle of Botanica lah. So some of the detail yang untuk Semidi ini unik kan. Land size dia ialah 41 hingga 80. So 41 starting from sini sampai sini lah. 80 yang akan dia biar panjang. So untuk ini dia actually ialah open concept. So no pintu punya lah kat sini. So actually maximum you boleh park lebih kurang 6 kereta hingga sinilah this area. So carport standard size di dalam itu taskan ialah 20 kaki. So jom sekarang kita pergi tengok rumah layout dia. Okay, so sekarang kita masuk rumah dia layout. Kita masuk sini akan jadi dia biar limit area. So actually untuk set midi unit kan definitely kita ada extra length kat side. So sini ada satu sliding door. Lepas ni sini ada lagi satu kicip ya sliding door lah. Okay, so kita buka tengok dulu. Yang untuk dia punya extra length lebih kurang ada 10 kaki lah. Yang 4 kaki ialah dia punya tiles area. Lagi balance punya 6 kaki akan ialah length punya area lah. Ini yang glass punya area. So sampai belakang dia punya extra line akan jadi macam satu L-shape lah. Side lepas ni belakang ada satu extra line punya area. So before kita pergi belakang, kita masuk balik area dia lah, limit area. So once kita masuk, piping semua sudah provide dengan powerpoint, semua ada line, semua ada lah. Okay, so sini boleh taruh you punya television. Lepas ni this area boleh taruh sofa lah. So tengok movie kat sini lah macam ni. Okay, so your dining area definitely you boleh taruh kat sini lah. Lebih kurang 10 orang biar itu meja yang untuk dining table. There is no issue. After that, at the left hand side sini akan jadi kita biar staircase masuk bagi tingkat 2 dengan storeroom kat bawah. Ada lagi satu guest toilet lah kat belakang sini. Okay, so masuk ni kita pergi tengok dia biar kitchen area. So kitchen area sini dia actually consider grand and red. Asingkan lah sebab sini ada lagi satu pintu kan. You boleh jadi you biar kitchen area kat sana juga. So sini lagi satu toilet area. So actually untuk ini toilet kan yang function dia actually bagus. Kalau if let's say you biar relative apa atau siapa-siapa mali, boleh pakai inilah. So tak payah selalu bagi you biar guest room, masuk guest room. So ini yang developer apa sahaja mau buat jadi attached bathroom. So sekarang kita kat bawah biar itu guest room. So actually it's not sangat besar tapi ngam-ngam boleh fit satu queen size bed dengan lagi satu wardrobe kat sini. This area you boleh taruh you biar wardrobe. Lepas ni sini boleh jadi you biar queen size bed lah. So actually it's good enough size lah. So kat guest room sini juga ada lagi satu sliding door yang bagi belakang biar. So actually belakang sama juga, lebih kurang ada 10 kaki biar extra length. So at the back sini akan jadi biar itu jogging area, walkway lah. So you can see quite peaceful di dalam itu Botanica area. Dengan ni belakang sini yang ada satu dia biaya area. Tapi sini boleh masuk biar lah actually sebab ini ialah satu pintu juga. So kita balik masuk dalam tengok lah. So kitchen area dia actually quite besar lah. So sekejap lah bagi air tutup ke pintu dia. And now we have a look yang dia biar kitchen area. Oh ya, ini yang akan jadi dia biar lagi satu storeroom lah. Storeroom dia kat sini. Extra punya lagi ada satu.
storeroom. So actually untuk ini storeroom kan, boleh nampak jumlah ada satu. Yang untuk ini right hand side biar storeroom, mungkin you boleh taruh you biar macam itu tepung atau bawang yang makan makanan biar storeroom lah. Yang untuk ini yang tradisional untuk staircase bawah mesti ada satu storeroom, you boleh taruh you biar luggage atau yang kurang-kurang pakai punya barang lah macam ni. So kitchen area dia is a open concept. So tiles dia pun bagi yang macam ni biar lah. Okay, so sekarang kita tengok lagi yard area dia. So di dalam yard area kita ada lagi satu pintu masuk. So as you can see, yang leaking punya itu tempat kalau air masuk boleh keluar punya, sudah ada pot, lagi ada piping, semua ada provided. So sini actually ada satu lock lah. Yang tadi I mention, boleh keluar dari sini juga okay, there's no issue. Lagi sini, ah ya, yeah, one more toilet yang untuk di bawah sini. So actually untuk toilet ini, actually you pun boleh juga bagi you punya mat pakai lah macam ni. Atau yang masak itu masa, so actually kalau mau cuci tangan tak payah pergi depan punya. Yang depan itu toilet, boleh bagi you punya gas, belakang ini yang boleh sendiri pakai lah. So sekarang kita pergi tengok tingkat 2. And before that, you boleh nampak lagi satu kali living area dia actually quite luas lah. Sebab untuk ini kan dia lah 41 mah, so it's quite big. Lagi sini tengok sekejap. And now let's go to the second floor. Okay, so sekarang kita pergi second floor. Yeah, before that, yang untuk ini staircase dia juga provided timber flooring. So oh, ini glass punya lah, bukan yang macam laminated punya. So consider sangat good quality dia. Sebelah sini dia bagi biar itu handle, wow, quite good lah. And now kita sudah sampai second floor. So kat second floor kan actually kita ada lagi satu sliding door. Ini yang buka, ada lagi satu side biar balcony. Dengan ini, area ini akan jadi family area ataupun yang you biar core working space area pun juga boleh lah. Okay, so before kita tengok bilik, kita tengok side biar balcony dulu. So di bawah sini dia punya side balcony tak akan sangat besar, so actually easy to manage lah. So lebih kurang ada 3 kaki. So once keluar akan tengok view sebelah dengan you punya neighbor area dengan the central garden. Opposite sana akan jadi kita punya clubhouse area lah. Okay, so kita have a look again dia punya family area. Actually it's quite big also lah macam ni. So jumlah untuk second floor kan kita jumlah ada 2 bilik kat sini dengan ini master bedroom akan kat sini. So sekarang kita pergi tengok bilik kicik biar dulu lah. Okay, so you can have a look for this one first. Mas masuk sama flooring dia ialah timber flooring. Lepas ni ada attached bathroom. So as you can see, yang basic punya itu basin, toilet bowl, dengan itu shower head, semua sudah juga provided lah. Dengan ini yang untuk semi ni kan kita juga ada provide itu booster pump dengan solar heater sudah ada lah. So aircon point pun sudah provide, yang semua unit, semua bilik pun ada, lightning semua juga ada. So kat sini akan ada itu cermin lah, glass window kat sini. So quite besar dia punya bilik. Okay, so you juga boleh taruh satu queen size bed, maybe here. This area you can put your queen size bed. Lepas ni in this area you boleh jadi satu L shape punya meja. So yang untuk senang you punya adik anak boleh taruh sini, yang buat kerja sendiri lah. Dengan ini at the back here, you boleh jadi you punya wardrobe area. Tapi I tak prefer buat built-in meal lah, yang removable pun okay. Senang you manage dengan senang you clean lah macam ni. So now kita pergi tengok another room before master bedroom, lagi satu. Okay, so actually dia punya size
It's a mirror image lah. So left and right only. It's the same thing. Able to put for one queen size, there is no issue. Tapi some different je lah. Untuk sini kan, ini toilet akan kat depan. Itu toilet akan kat, ini kat belakang. Yang tadi itu pertama one kat depan. Ini yang different dia sajalah. Tapi juga you sini boleh jadi you biar itu major area. Lepas ni sini jadi wardrobe. At the back sini boleh jadi you biar queen size lah. Queen size boleh taruh kat sini. Atau you mau buat double decker, that is no issue also. Okay, and now kita pergi tengok master bedroom. So once kita buka master bedroom, dia actually quite large lah. As you can see, ini yang dia biar master bedroom. So king size bed, there is no issue. Dengan ini that, dia biar master bedroom, actually kita ada provide lagi kecil biar balcony lah. Lebih kurang biar size 3 kaki. Tak apa, nanti kita pergi tengok lah. So you can see this one. So sini you boleh taruh you biar itu small island. Yang untuk taruh you biar itu jewelry sah atau apa pun boleh. Dengan ini semua point pun sudah buat bagi you. Lepas ni aircon point pun juga ada. So kita tengok dia punya balcony view. So lebih kurang ada 3 feet. Okay lah, also tak sangat besar, easy to manage lah, boleh cakap macam ni. So as you can see, area dia ni, sini semua baris je lah, semi D biar unit lah. Dengan ini, okay, and now kita balik tengok dia biar itu toilet area. Dengan itu view in wardrobe biar area lah. So actually something is very special je lah. View yang masuk akan macam ni U-shape ya, yang masuk you biar toilet. So kita boleh jadi, as you can see, masuk sini. So in this space area kan, actually you boleh jadi you biar wardrobe area lah. So mungkin ada buat macam ni. Toilet kat left hand side, lepas ni you biar wardrobe boleh buat satu U-shape ni lah. Dengan ini, sini pun juga boleh jadi you biar makeup table, that is no issue. And now kita masuk tengok dia biar toilet. Wow, toilet ada bathtub ni ya. Enjoy life lah. So di dalam sini toilet dia actually quite good. Sebab semua shower biar area kan, dia pun sudah ada arrange kan. Lepas ni semua ada satu part. So sini akan jadi dia biar shower area. Lepas ni sini akan jadi itu toilet biar itu area lah. Dan ini bagus je lah. Yang untuk basin kan, sini ada satu. Tapi sini juga ada lagi satu. So jumlah kita ada dua biar basin lah. So bagus yang ini kan, dia actually if let's say wife dengan husband rush to kerja, pergi kerja lah. So tak payah gaduh yang untuk basin. So as you can see, bathtub juga lah provided. So ini tak akan selalu pakai, tapi sometimes you pun boleh pakai lah. Okay. Okay, last but not least. So if let's say tuan-tuan and puan-puan, kalau you suka unit ini semi-di kan, so boleh contact I lah. Actual unit itu kita sudah buka yang untuk viewing. So kalau nak ada more information, content bawah saya akan ada taruh satu WhatsApp link. So if let's say any further information, boleh contact I lah. Dengan ini, last, follow I, subscribe, share I punya itu YouTube. Thank you.